Wajah asli pedangdut Ayu Ting Ting saat tanpa make up terekam kala liburan di pantai. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting memiliki kulit putih mulus yang bikin iri banyak wanita. Melansir dari Kompas.com, Ayu Ting Ting mengungkapkan perawatan wajah merupakan hal yang penting bagi seorang artis. Perawatan tersebut dikenal dengan sebutan MLB, Milky Laser Booster, suatu prosedur laser yang bertujuan untuk memberikan kecerahan pada wajah dan mengurangi noda. Ayu menyebutkan bahwa ia memiliki alokasi dana khusus yang dialokasikan untuk menjalani perawatan tersebut. Perawatan yang biasa dilakukannya melibatkan prosedur infuse glowing dan infuse mochi. Ayu juga mengungkapkan bahwa ia tidak keberatan jika ada efek samping dari perawatan yang masih terlihat saat ia harus kembali syuting. Bahkan, tidak hanya dirinya, orang tua Ayu juga sering menjalani perawatan wajah yang serupa. Jalani perawatan wajah capai 17,5 juta rupiah, baru-baru ini terungkap wajah asli Ayu Ting Ting tanpa riasan. Melansir dari poskupang.com, hal itu terungkap ketika Ayu Ting Ting membagikan foto tersebut di akun Instagramnya. Kunjungan Ayu Ting Ting ke pantai dilakukan menjelang akhir tahun. Ekspresi wajah Ayu Ting Ting berhasil menarik perhatian warganet. Dilihat dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92 pada Senin, 25 Desember 2023, Ayu Ting Ting memamerkan momen liburannya di pantai. Dalam unggahannya, Ayu Ting Ting terlihat menaiki kapal dan berlayar di lautan biru. Meski tanpa makeup, Ayu Ting Ting tetap tampil menawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.